Dalam pada itu, cadangan untuk melaksanakan penerbangan terus dari Ipoh ke Guangzhou pada suku pertama tahun ini ditangguhkan buat sementara waktu. Exco Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Perak Tan Kar Hing menjelaskan penangguhan itu dibuat ekoran masalah teknikal yang dihadapi. Bagaimanapun, Kar Hing berkata kerajaan negeri akan terus berusaha mencari jalan dan memastikan ia dapat dilaksanakan pada tahun ini. Pihak yang berkaitan masih lagi kita bertungkus lembus untuk mengatasi dari segi aspek teknikal, and hopefully kita boleh tentukan tarikh dalam masa terdekat. Tapi kita akan jalankan juga dan saya akan dapatkan maklumat yang terkini nanti. Beliau ditemui selepas majlis perasmian Mata Fair Perak di Ipoh. Pada majlis sama, Kar Hing turut merasmikan hop-on hop-off bas Perak yang bakal beroperasi pada 23 Mac ini.